Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel saya, Ayang Rosmalina. Pemirsa, kali ini Bunda akan buat tip atau membagi cantik buat bolu kukus susu Milo yang hasilnya mantul. Yuk ikuti tayangan saya berikut. Bahan yang kita perlukan ini gula pasir 100 gram atau 5 sendok, tepung terigu 120 gram, minyak sayur 12 sendok atau setara dengan 100 gram, kemudian coklat bubuk ini 4 sendok makan, kemudian telur 4 butir, susu saset itu saya gunakan 2 saset atau 80 gram, Milo, susu Milo bubuk ini saya gunakan 3 saset, kemudian baking powder dan soda kue masing-masing setengah sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh juga, dan air 50 ml atau 1/4 gelas. Oke, kalau semua bahan sudah kita siapkan, kita lakukan yang pertama, kita siapkan air yang 50 ml tadi, kita campur atau kita masukkan SKM-nya, kita masukkan. Dua saset ya pemirsa. Dan satu lagi. Kemudian kita aduk atau kita larutkan di dalam airnya tadi. Kita larutkan, setelah larut kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah. Kita akan mengayak ataupun kita tepungnya kita ayak dulu, takutnya ada yang bergerindil karena kita tidak menggunakan mixer. Oke. Nah, kalau setelah tepungnya kita ayak, kita siapkan juga susu bubuknya. Kemudian kita campur dengan soda kue dan baking powder masing-masing setengah sendok teh. Ya, baking powder setengah sendok teh, kemudian soda kue setengah sendok teh juga. Oke, setengah sendok teh, kita ayak supaya menghindari ada yang gemerindil dari tepungnya, baik soda maupun baking powder dan susu bubuknya atau coklat bubuk. Setelah kita siapkan ini, kita menggunakan kocokan seperti ini, boleh atau pemirsa boleh menggunakan garpu kalau di rumah tidak ada kocokan seperti ini. Kemudian kita masukkan susu Milonya, susu bubuk Milo, kita gunakan 3 bungkus atau 3 saset. Setelah kita campur, kita aduk lagi sampai semua merata. Oh ya, kita kasih vanili, jangan lupa, supaya kuenya harum. Setengah sendok teh saja. Oke. Kemudian kita aduk
Setelah kita aduk, kita masukkan gula pasir 100 gram. Kalau pemirsa suka manis boleh ditambah, tapi jangan terlalu banyak, 2 sendok lagi boleh. Kemudian kita masukkan 4 butir telur. Hati-hati, jangan sampai nanti ada telurnya yang dingin, jadi kita harus hati-hati untuk memecahkan telur. Kemudian kita aduk dengan kocokan yang manual seperti ini, tanpa harus dimixer. Kita aduk sampai benar-benar tercampur atau sampai benar-benar larut. Kemudian kita masukkan susu yang telah kita campur dengan air tadi. Kemudian adonan kita aduk lagi. Jadi pemirsa tidak perlu menggunakan mixer, cukup dengan sederhana menggunakan kocokan manual, atau kalau di rumah tidak ada boleh menggunakan garpu. Oke. Setelah larut, kemudian kita masukkan 12 sendok minyak goreng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Kemudian kita aduk kembali. Baik, kalau sudah tercampur semua, ini kita siapkan loyangnya. Kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Kemudian adonan kita masukkan ke dalam loyang. Kalau sudah, kita hentak-hentakan agar tidak terlalu banyak gelembung yang ada di dalam adonan. Nah, ini saya sudah memanaskan kukusan. Jadi setelah kukusan itu mendidih airnya, adonan kita kukus. Kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah, baik pemirsa, setelah 20 menit kita lihat hasilnya. Nah, luar biasa pemirsa, mengembang bagus. Kita angkat. Hati-hati. Oke. Nah, cantik. Baik, ini pemirsa akan saya pindahkan ke piring, tapi kita pastikan bahwa bolunya tidak lengket di loyang ya pemirsa. Kita pastikan. Kemudian kita pindahkan di wadah sementara. Oke. Masih panas pemirsa. Nah, tarara, ini bolunya, bolu kukus Milo. Kita pindahkan ke piring. Nah, ini ya pemirsa, cantik. Oke. Nah,
pemirsa. Kemudian akan saya siapkan untuk dipotong. Oke. Saya potong, bismillah. Sangat mantul. Nah, ini pemirsa, hasilnya sangat lembut dan rasanya juga sangat lezat. Baik pemirsa, ini bolu coklat susu Milonya sudah selesai tanpa harus ribet-ribet kita buatnya. Dan ini hasilnya ya pemirsa, silakan dicoba di rumah, sangat mantul ya. Kemudian setelah menyaksikan tayangan saya, silahkan diberi like, beri komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.